Oh my god, ke stun gua. Oke, KO lagi. Oke, gua ngekill 2. Aduh, pusing. Aduh, pusing fightingnya, pusing. Pusing, ini ada kodok segala aja di sini. Tuh. Oke, gua kill 3. Mana lagi, guys? Kirin gua belum nyala nih. Awas aja nih sampai kirin gua nyala. Oke, scrolling sana, guys. Alright guys, it's Lutfi Limon here and welcome back to Naruto to Boruto Shinobi Striker ya teman-teman ya. Gue tuh rencananya kemarin tuh pengen bikin karakter baru, tapi cowok. Cuman katanya sih bisa diganti di dalamnya, jadi ya udahlah. Nanti gue gak bakal ganti di dalamnya aja teman-teman. Kemarin banyak juga yang request bang kalau bisa soundnya pakai yang Jepun aja. Nah, udah lanjut coba kita ganti Japanese aja teman-teman. Biar kerasa animenya ya, walaupun subtitlenya masih Inggris. Gue pengen bikin, jadi kayak gue pengen bikin karakter itu yang benar-benar Boruto dewasa banget. Dan dia tuh berkhianat, masuk Akatsuki. Dia bisa Chidori, bisa Rasengan juga. Gue pengennya kayak gitu, bikinnya itu. Dan dia tuh pengennya, gue itu dia punya kekuatan mata yang kuat itu loh. Yang cuma dipunyai sama Boruto doang. Oke, ada event guys, jadi gue gak akan pakai karakter cewek ini lagi nanti. Ninja World League apa tadi? Terus kemarin banyak yang bilang, "Bang, bukain scroll-scrollnya dong." Oke, kita buka ya scroll-scroll ke Tenten. Kemarin kan kita ambil misi banyak banget ya, guys ya. Sekarang kita buka nih. Apa aja yang bisa didapat dari scroll yang kemarin itu? Scroll appraisal. Ah, jelek sih tapi plan scroll 1 quality 5. Oke lah. Ini pasti sampah nih. Udah enggak akan ngarep apa-apa gua di ini. Baju Temari. Oke. Gua enggak suka baju Temari. Buka 5 langsung. Tuh, wah enggak 4, Mak. Temari outfit lagi, baju Temari lagi. Oke, okay. Hidden Leaf Anbu Mask. Oke, okay. Mars Rio face paint. Oke, okay. Sekarang gue bakal belanja ya teman-teman ya. Karena kemarin itu gue tuh pakai pedang. Nah ini buat melee nih. Kalau pakai melee ini juga melee. Hidden Claw Short Sword ini buat range teman-teman. Hidden Leaf Dagger juga. Tapi ini bagus sih kalau gue gak mau. Ini buat defense ya guys ya. Giant Fence juga jatuhnya buat def. Gue mau beli ini ah. Sampai ada. Yes. Ih, duit gue tinggal 1000. Bentar, balik dulu. Avatar part, kita beli hair rambut baru kali ya guys ya. Biar gak membosankan. Anjir, rambutnya Sakura. Gue pengen beli rambut cowok, rambutnya Boruto. Nanti aja deh pas gue operasi kelamin jadi cowok. Kostum top. Kostum gue juga udah ada ya, udah kita langsung ganti aja teman-teman ya, baju-bajunya kita ganti. Baik. Oke, okay, goodbye Tenten. Gue udah beli sama Hada teman-teman buat main dev. Dan kemarin tuh ada yang komen bilang, "Bang, jangan lupa setiap party dijagoin aja biar butuh, biar apa namanya? Biar pas pakai party itu Abang masih bagus nyata ya," katanya. Oke. Okay. Jadi battle equipment gue yang dev ini gue bakal ganti guys, jangan pakai longsword lagi. Nah, gue bakal pakai sama Hada. Yang lebih gege lagi terus kostum atasnya kita ganti ya teman-teman ya. Baju Temari. Baju Hinata dah boleh. Lucu. Bawahnya roknya Temari. Ih. Lucu juga kamu. Earth style ini, kalau ini barunya ada earth style doang. Range deh, yang range kita ganti. Jangan ini kunai. Kalau itu tuh dia pedang yang kemarin tuh, oh, Famous Lead Kurosawa tuh di ini. Oke. Kalau range kita pakainya ini udah pakai Chidori Aden Leaf. Nah ini yang range kita pakai bajunya Hinata yang ini dah. Bawahnya bajunya Temari. Oh kalau gak atasnya bajunya Temari aja guys. Nah anjir rambutnya juga mirip Temari lagi kita ini. Tau gitu gue beli kipas tadi ya. Apa kita beli kipas aja guys. Dih pakai rok aja nih sekarang kayak bocah. Tenten aku mau beli kipas dong. Yes. Saya mau beli kipas. Weapon. Where is the fan? Yes. Oke, jadi kita Temari banget nih hari ini nih. Ah, padahal gue pengen benar-benar mengcopy Boruto yang udah gede. Nanti deh pas kita bisa remake ninja ya. Ini ninja remake nih guys. Tuh, untuk recreate your avatar. Jadi bisa diulang lagi dari awal. Gak bisa sih anjir. You can also change your gender but you can get item to disappear. Oke, gak apa-apa. Wah, kagak ada lagi ininya masalahnya. Ini range itu kipas bisa gak guys? Bisa anjay. Halo attack. Attack juga gak bisa. Itu pakai di mana ya? Dev apa jangan-jangan? Oh iya, Giant Fan itu masuknya di dev, guys. Nantilah gue pakai pedang sampai ada dulu yang mahal tadi.
Oke, okay, goodbye Sakura. Karena kita bakal jalanin lagi teman-teman misi kita yang kemarin. Dari situ baru kita main MMR ya, main ranked. Karena kemarin banyak bang, jangan lupa jadi in top global katanya. Oke, okay, tenang, percayakan sama gue. Kalau game fighting gue berani guys, pede gue, tenang. Solo mission, kita main yang cereng kayaknya gak ada yang baru deh. Masih gak Kichi Battle, kita main yang dereng aja guys. Ini masih ada yang belum beres nih. Samurai Rescue Mission sama Kakashi Special Mission. Ini gampang sih, yang ini dulu dah. Nanti gue juga harus ngobrol sama NPC-NPC lainnya biar ini kita dapat quest baru guys. Ini kan baru yang kebuka nih baru D sama C doang ya. Nanti itu ada B sama A sama S. Paling susah itu yang misi yang S kalau gak salah. Oke, okay, Hidden Leaf Forest. Gue pakai yang mana nih guys? Dev ya ini ya? Ah ini mah gampang, cuma nyelamatin samurai doang. Oh ini gue pakai yang ring. Kita turun. Let's go Sensei! Halo. Katon. Go Kaki no Jutsu. Oh kan sekarang lebih jelas kalau bahasa Jepang, gue tahu jurus ya. Chidori. Okay. Katon. Go Kaki no Jutsu. Anjir. Deliver the medicine to in. Oh ini medicine. Ayo kita kasih. Oh ini bisa gak ngasih ini juga ya darah ke dia. Nih samurai is back to normal. Oke okay. Terus kita harus gimana? Oh masih ada samurai lagi di atas. Oke okay, ini dia. Katon. Wah anjir. Ditabrak gue kurang ajar anak setan. Gak jadi biru-biru gini ya guys ya. Chidori. Macam-macam kalian ya. Dai Funka. Katon, gua kaki rujutsu. Ya gak kena. Oh my god. Di Chidori aja. Oh udah beres guys. Kita ambil potnya. Nah ini dia. Ini masih easy ya di sini mah ya. Gue butuh darah nih. Oh ini darah nih. Okay. Mana musuhnya? Katon. Go Kaki no Jutsu. Chidori. Anjay. Mana musuhnya? Sensei gue bisa Chidori juga guys. Mampus kalian. Mati gue. Katon. Go Kaki no Jutsu. Gue dapet scroll banyak banget disini dah. Oke okay. Ini gak ada boss siapa ya? Kroco semua tadi musuh gue. Hampir tenggelam saya bu. By the way ini warnanya kenapa jadi biru gini ya guys ya warna layarnya. Belokan. Aku kan pengemis. Nah udah. The samurai are back to normal. Oke okay, masih ada samurai lagi guys. Di sono. Casting. Oke okay. Katon gue udah siap. Elemen api. Go Kaki no Jutsu. Go Kaki no Jutsu. Ah. Chidori. Lu lempar kunai lu. Anak setan, anak setan. Jatuh gua. Katon. Itu ultinya apa tuh ya guys ya? Lucu apaan tuh gua udah tahu tuh. Ini potion nih. Oke, okay, unit potion. Oh. You saved all the samurai. Banyak banget aja pasukan gua. Oke, okay, satu misi lagi teman-teman. Misi yang ini gampang sih. Cuman ngumpulin bukunya Kakashi doang. Emang lawan Kakashi dah. Wih, S dong poin grade gue. Ini enak nih pakai kunai. Gue tinggal lempar-lempar doang. Cuman masa buat range kekuatannya kunai doang ya guys ya. Kayak nggak mungkin itu loh. Dikit lagi, gue dapat bajunya Sasuke. Sasuke costume set. Master unlock.
gue penasaran nih, pengen cepet-cepet belajar Amaterasu gue dari Sasuke. Kan keren kalau gue bisa Amaterasu, Boruto bisa Amaterasu nanti. Nah ini guys, gue pengen banget kayak gini nih. Anjir, baju Boruto banget nih yang ini. Talk lagi ya. Yes, kita enter. Dan saya sudah level 9, solo mission, D-rank. Ini kalau training udah habis ya, D-rank. Oke, okay, this is the last mission guys. Kita pakai dev kali ya. Coba senjata baru. Pakai Samehada gue. Samehada, tapi elemennya tanah, jadi gimana tuh? Tapi gak apa-apa sih, itu juga elemennya listrik kok. Si Killer B, dia kan punya Samehada juga tuh. Tapi ini Samehada gue masih Samehada yang closet ya guys, yang tertutup. Belum yang open. Yang open kayak gimana ya? Gede banget ya Samehadanya. Tuh, ini masih yang diperbanin. Gue disuruh ngumpulin scriptnya dia. Kayak kemarin sama, kayak episode 1. Dame dah. Ih, keren juga anjay. Lu kayak yang kuat banget anjir, bawa Samehada ringan banget. Satu tangan. Ini pedang Samehada, ini pedang pecinta cakra, guys. Iya. Ya gua ambil buku lu. Mana sih ini bukunya? Anjay, banyak banget. Bangkai. Clear up all the page. Tuh. Aduh, banyak banget, guys. Puyeng gua. Kita sini ada enggak? Enggak ada. Di bawah sini ada. Waktu 6 meter. Guys, ini banyak banget anjay. Gak semudah yang kemarin. Oke. Okay. Masih ada. Belakang ada kan? Depan gua nih. 20 meter. Kiri gua juga ada. Atas gua deh. Kiri dulu deh. Ini nih kiri gua. Di atas gua ada nih. Tuh. Mana lagi Sensei? Si Sensei kagak ngebantuin aja nih masalah beginian mah. Urusin sendiri sono katanya. Udah beres semuanya. Dikumpulin Sensei. Emang buat apa kalau dikumpulin ya? Kalau kita ditanyain, kamu pengen tahu enggak ini patch yang buat apa katanya? A book that never the soul light of the day, but not at long last I finally found it. Masaka mada minu ichaicha shin na aru to wa omowanaku. Buku-buku yang dia yang kakak si Sensei butuh deh. Oh, ada something yang beda katanya dari yang kita kumpulin. Deh. Oh, iya sama kayak kemarin. Kakashi lupa ngasih hadiah. Ayo kita tangkap Kakashi. Oh, Sensei, siniin. By the way, ini beda ya teman-teman ya sama pedang yang kemarin. Gerakannya juga beda banget. Ini anjir lo mau kemana sih? Gue cuma disuruh apa kasih doang ya pas susahnya ya. Bacot anjir, buruan lah ini misi tolol. Ih, apaan tuh ada iklan TV Akatsuki? Perekrutan member baru kah? Gue mau masuk Akatsuki. Udah kakak si Sensei. Gas itu liat gak? Ih tadi ada ini Akatsuki aja di TV. Perekrutan member baru. Gue ikutin kalian ntar. Oke. Okay. Mana hadiah gua Kakashi? Kan gua kasih batu no jutsu nih. Oh ini hadiahnya katanya. Yaksoku no hoshu wa kore ni. Udah. Buru anjir ini misi tolol. Nah, oke, beres. Semua yang dia udah beres, guys. Gua ngarep misi yang rada susah gitu yang lawan Itachi atau siapa gitu. Anjir, ini mah easy banget anjir buat ngumpulin duit doang. Ini misi kayaknya cacat lah. Oke, level 10. Sedikit lagi gua dapat baju Sasuke. Udah dari situ gue kayaknya bakal belajar ke Naruto deh teman-teman, belajar Rasengan. Kan gue pengen kiri gue Chidori, kanan gue bisa Rasengan. Oke, kita dapat banyak teman-teman. Seeker New Master Unlock, Copy Ninja, Naruto Google, Valuable Scroll. Mari kita lihat ke sini teman-teman, ke tempatnya Sasuke. Sensei, aku mau lihat. Katanya ada guru baru di sini, Kakashi ya. Ah, betul sekali. Kita dapat Raikiri teman-teman. Tapi mendingan gue belajar Rasengan ke Naruto dah abis ini. Habis kita dapat
Master Unlocknya ini. Kakak sih kita belajar Kamui sih guys, ntar pasti. Kita buka scroll dulu kali ya, biar seru. Give me the scroll please. Yes. Scroll Perisal. Nah, kakak sih scroll dapat 2 kita guys, dapat apa nih? Hah? Dapat kuping anjing sama earring. Available scroll. Ini bagus ya guys. Oh my god! Dapat shark skinnya sampai ada. Ada mantin shark skin. Pas banget. Gue juga lagi demen pakai sampai ada. Misalnya ada outfit. Oke, ini yang play scroll ntar aja lah, butut aja. Oke, sekarang gue mau lihat senjata barunya guys. Ada apa ya? Pisau. Mana ada yang baru aja? Ah, gak ada yang baru. Ngibul aja lo. Oke, sekarang kita ke tempatnya Sakura Uchiha. Choose battle equipment. Range. Masih kunai. Dev. Ada mantin shot. Wah anjir keren banget. Bangkai warnanya emas, keren banget. Keren. Aksesorisnya dapat apa tadi guys? Ah, dapat kupingnya gogok. Lucu juga. Dapat Google Senaruto juga. Anbu Max ya jelek, Anbu Max-nya gue ngomong ini. Oh ini ininya ya, titiknya Pain ya. Tanduknya Kaguya. Boleh deh nih. Ekor anjing lucu juga. Yang ada juga pakai keranjing aja gak apa-apa. Ah pake ini aja deh. Topeng jelek aja, topeng Anbu jelek banget anjay. Oke sekarang kita jalanin misi baru kita teman-teman. Masih dengan Master Sasuke ya. Gue pengen nyobain online-nya deh. Udah kuat belum ya kira-kira? Level 10. Yuk kita masuk VR Ninjutsu Arena lagi. Solo mission. Oh belum ada yang baru teman-teman. Oh fix, ini gue harus cari something dulu. Let's go. Kan di situ udah gue tuh belum pernah keluar sih dari sini. Ini Sasuke kenapa ada interactionnya ya? Oh ini doang, ada yang baru kasih tahu. Nggak, gue mesti setia sama Master Sasuke. Oke, kita kayaknya cobain ranked deh teman-teman. Di sini kosong ya, apa belum gue cek aja ya? Nggak ada apa-apa tapi di sini. Kita ke atas kali ya. Misi masih banyak yang ketutup guys. Fix ini gue harus cobain main ranked sih. Biar ada yang kebuka lagi kali. Ini kiri juga gak ada apa-apa kan. Sekamaru. Yes. Ninja World League. Reward list. Oh ini lagi dapat, lagi ada something guys nih. Tuh. Dapat scroll dan lain-lain. Gue masuk dulu deh quick match. Ninja World League aja deh. Entry. Kuat gak ya gue kira-kira. Oke sambil menunggu matchmaking kita jalan dulu. Masih 3/8. Oh, ada lobby action. Masih 3/8 ini tapi searching for player nya. Battle nya gue pake yang anjir. Ninja Master Sasuke. Ini kalau nggak dapat gini nih harus. Nah, ada 5/8 guys. 3 lagi. Oke, 6/8. Oke. Recruiting complete, udah 8/8. Oke, 7 second until the battle, 6 second. Ini ranked ya guys ya. Pertama kali nih gue main ranked nih. Biasanya kan kita main public ya, base ya. Itu buat misi-misi naikin level doang. Ini gue main ranked nih sekarang nih. Masih level 10 anjir. Skill masih basic. Udah suruh main ranked ya. Gue mainnya range nih. Tapi gue ada Chidori sih. Aman lah. Semoga aja gak ada yang punya Kuchiyo Segama Kichi kayak kemarin. Dan puyeng gue kalau ada. Oke, kita main di Konoha guys. Nah ini map yang tadi. Buset, Akatsuki semua. Itu ada yang pakai pedang apaan lagi? Eh, gue pakai Sasuke guys. Anjay gue pakai Sasuke total ini mah. Oke. Kalau kita pakai Sasuke total, ini ada Kirin guys. Enaknya itu. Oh, kenapa gue bisa pakai Sasuke total ya? Gue kira pakai karakter gue sendiri loh.
Oke. Kalau gini, kalau gue pakai karakter Sasuke total lumayan lah, gue pede. Ada satu orang di sana. Aton. Gue kakiro jutsu. Oke, hit. Nice. Oke, tim kita dapat scroll, guys. Orang ini buat gue. Yang ini kasih gue. Bang! Kena lu. Sini boy. Aduh, duh, gue dikeroyok. Aduh, gue dikeroyok dong, anak setan. Satu-satu dong. Ah, mainnya ampas dah. Chidori! Wah, gak kena lagi. Kejauhan nih, kabur. Ini belakang gue ada orang, guys. Mana dia? Anjir, di-stun gue. Anak setan. Aduh, dikeroyok lagi. Gue mau main ini. Mau buy one anjir, dikeroyok mulu. Duh. Anjir, gue dikeroyok. Bangsat, gue dikeroyok anjir. Wah, kurang ajar. Giliran mau buy one ya. Musuhnya kabur. Dan gue mana sih tadi? Males nih kalau udah dikeroyok kayak gitu, guys. Ayo Sasuke kejar dia. Oh, tuh, ada satu guys di atas sana. Siapin aja gua kaki. Ini yang jauh-jauh dari teman juga deh kalau gitu ceritanya. Mampus lu. Ngapain teman gua lu, oi. Mana tuh? Anak lu. Oh, mati lu, gua Chidori anjir. Haha, bitch. Oke, gua mau bunuh satu, guys. Oh, ada scroll. Apa ini? Your ally activate ultimate jutsu. Kirin gua masih cooldown sih, tapi ini musuhnya mana lagi, teman-teman? Oh my god, oh itu tuh ada orang. Anjir, ini nyalain api siapa dah? Oh my god, kestun gua. Oke, okay, KO lagi. Oke, okay, gua ngekill 2. Aduh, pusing. Aduh, pusing fightingnya, pusing. Pusing, ini ada kodok segala lagi di sini. Tuh. Oke, gua kill 3. Mana lagi, guys? Kirin gua belum nyala nih. Awas aja nih sampai kirin gua nyala. Oke, scroll di sana ya. Jujur tuh apaan belakang gua? Bodoh amat, gua ngambil scroll aja. Scroll is fine, bitch. Aduh, nge-lag. Your team got scroll. Jir, mental dong. Kurang ajar kamu. Macem-macem dia. Aduh, nge-lag, guys. Knockback, anjir, ke belakang. Oke, gua ada kirin nih. Gua ada kirin, guys. Mati lu semua anjir, gua. Wah, anjir. Gua lagi ulti dipukulin lo, anak setan. Kirin gua lagi nyala padahal. Oke, enggak apa-apa. Gua kill banyak tadi. Kill 3 ada kali tadi. Tadi ngelag sih pas gua mau go kaki ke atas. Scroll appear. Oh, kita ambil scroll lagi, guys. Kayaknya this game is all about scroll deh. Grab. Teman-teman gua. Aton, gua kaki lo jutsu. Chidori. Wah, gak kena. Oh, hit. Kena. Lu mainnya jangan keroyokan lu berdua. Oi. Temen gua nih. Anjir, ada yang bisa genjutsu dong. Chidori. Belum keo. Dapat tuh. Ini dapat nih. Mana sih? Itu dia. Anjir, ketabrak lagi gue. Itu ada yang ngeluarin doton. Wow, mampus lu. Chidori, oke. Wah, ini win pertama kali gue, guys.
Anjay, gue kill banyak banget cuy. Aduh, dimatiin lagi. Bangsat, udah gak usah gerak. Itu poin pertama kali gue di ranked ya. Padahal nge-lag loh tadi. Dap nih, yang poin paling banyak siapa? Yes. Thank you. Gue level 10 guys, padahal musuhnya level 45, 25, 49, 32. Mampus lu, training rank gue naik kan lu. Level upnya kenceng banget guys kalau main di ranked, parah. Parah, kenceng banget langsung level 11 dan training rank gue langsung naik guys tadi. Gue bakalan diajarin Gokakyu no Jutsu yang Sasuke sekarang. Gue nungguin Kuchosha ya bang. Hidden Jutsu Master Quality Scroll, oke. Kayaknya gue udah mulai bisa ganti baju nih pakai setnya Sasuke. Kita upgrade dulu. Let's upgrade. Dapat ulti kita kayaknya guys ini. Sensei. Yes. Baruk nai. My training rank has increased. New master unlock or Sasuke custom set. Oke. Kita dapat setnya Sasuke guys. Cakep nih kalau kita pakai bajunya. Kita bisa Sharingan. Oh my god, gue punya Sharingan guys. Jadi yang penting itu level kalian bertarung ya teman-teman ya. Kedekatan kalian dengan guru kalian seperti apa, itu kalian bakal naik terus ini ya. Kita change battle equipment kita. Oh my god. Mana setnya Sasuke? Bukan outfit ya. Ninjutsunya bener Chidori. Di mana ngambilnya anjay? Gua akuir Sharingan loh tadi guys. Tek biasa apa? Ninjutsu nggak ada anjay. Ih, di mana anjir? Gua pengen ngambil. Kok nggak ada guys ya? Anjir, ngambil Sharingan ini di mana dah? Title apa? Itu ninjutsu kan tadi? Oh, gue udah bisa pake ini, ada ninjutsu master. Apa ada di ulti ya? Oh, ini title Sharingan. Iyalah. Oke, gen kayak gue Sharingan. Anjir, gue kira dapat skill dong, bangsat. Ultimate jutsunya gak ada ya? Oh, ini secret teknik. Giant Flame Bombs masih biasa sih. Change appearance. Ah, belum bisa ninja remake lagi nih. Gift box juga gak ada yang baru kayaknya. Oke, gue balik dulu dah. Cara dapat setan di mana tadi, guys? Apa di tempat tenten ya? Coba itu cek. Masih di day nih gue, rekat gue. Semua tadi tapi dapatnya banyak banget, guys. Parah. Purchase. Ada kostum. Ih, gue dapat ini Sasuke di mana? Jadi dapat baju Sasuke. Padahal udah akur loh gue tadi. Di Weeper juga nggak ada tuh. Kalau jadi kerusak masih yang kemarin. Coba gue jalin misi dulu dah. Tutel gue udah bener tadi dapat Sharingan. Farmaster gue juga udah bener. Reward info. Oke, guys. Jadi di awal itu kita dapat, kalau misalnya kita main nama Sasuke, ini kita dapat Fire Style Fireball Jutsu. Itu Gokakyu yang beneran tuh. Tadi itu masih Vin Phoenix. Baru ya itu dapat Inferno Style Flame Control tuh. Ini ya apa namanya, Amaterasu. Dari situ dapat Kirin, baru dari situ dapat Sasuke Ninja Way T-shirt, dapat bajunya Sasuke, itu dapat Fireball Scroll, sisanya sampai terakhir dapat Uchiha Clan. Jadi latihan sampai Kirin aja kayaknya. Buat Naruto itu kita kalau misalnya sampai bintang 5 dapat Massive Rasengan. Oh, dapat Itachi gua. Anjay, ya belajar lah ini mah ganti guru langsung. Sensei Itachi, ajarkan saya Amaterasu. Oke, sekarang kita setelah belajar sama Master Sasuke, teman-teman. Sekarang kita belajar sama Sensei Itachi. Ada mission baru enggak? Enggak ada, anjir. Di sini juga enggak ada, udah beres semua sama gua kok. Enggak ada mission baru nih.
mau dibuka di mana ya? Apa kita coba rekat lagi, guys? Kita coba rekat lagi kali ya. Gue pengen belajar ini aja, pengen belajar sama Trasu gue. Sate tuh. Oke. Oke, ini udah siap nih. Ini kayaknya yang main yang dev deh, guys. Ih, ini bisa pakai Itachi nih kita kalau mau nih. Gimana guys, mau pakai Ninja Master aja enggak? Pakai Itachi deh gue buat main di sini. Oke, okay, recording complete. Oh, ada Master Rock Lee, guys. Gue leave me tracking dulu lah kalau gitu ceritanya. Halo Master. You are the ninja. I'm sure you grow to a hot blooded. Oke, okay, dapat mission. Akhirnya mission baru. Yos. Master Rock Lee. Oke, okay, kita dapat mission baru, guys. Jadi ngobrol sama NPC dapat ini baru ya, misi-misi baru ya. Oke, okay, kita disuruh ngejalanin misi dari Rock Lee, teman-teman. Oke. Where is my master Itachi Uchiha? Sekarang kita berguru sama Itachi Uchiha, teman-teman. Jadi enggak main ranked dulu. Tapi main ranked itu wajib ya. Tiap satu game gue wajib main ranked, teman-teman, untuk mengejar top global. Solo mission. Oh, cereng. Train with Rock Lee. Oke. Okay. Battle setting. Bisa loh ini kita kalau mau pakai Itachi, teman-teman. Cuman kayaknya gue bakal pakai, boleh deh pakai Itachi apa pakai defense deh. Guru kita Itachi kan. Start mission. Yes. Alright. Master Itachi. Oh my god, sampai ada gue warna ada mantin, guys. Emas. Ah, wah ini ya. Hoki banget gue dapat sampai ada. Shukoku desu yo. Shugo wa 30 menit ni onegai shimasu. Sudah datang 30 menit di awal kita. Lu gak lihat nih master gua nih, oi. Akatsuki nih, gua masuk Akatsuki. Let's go all out and fight until we drop. Oke, let's go. Sini, lu mau ngawan gua kan? Emang kenapa di dalam hutan? Jangan terlalu masuk ke dalam hutan katanya. Terlalu berbahaya. Oke, okay, I'm ready lah, bitch. Lu gak lihat sama ada gua. Hah? Yoshi. Sore dewa, kitari tomo gokyouroku onegai shimasu. Oke, okay, gua ngapain nih, Mang? Rokli. Sate, hajimemasu ka. Utsubaki naru to, dodo kunzan. Gejima yo no honki na shigyou ni tsukiyou tte ba yo. Oh, dibantu sama kakak sama Naruto hati-hati. Oke, okay, begin mission. Yarukara wa. Oh, kita lawan Naruto sama Kakashi. Wah, gampang. Gua punya master Kakashi, master Itachi, teman-teman. Tenang saja. Oh, bunsin ini ya? Master, urusin Kakashi aja, gue urus Naruto-nya. Aduh. Wah, juga nih, Naruto. Dev gue naik ya. Doton! Tembok no jutsu! Mampus lu. Tinggal siapa nih? Makasih ya. Hilang dong dia. Nyembur itu. Oh ini dia. Doton. Oke. Itu gua kasih no jutsu Itachi. Doton. Mana bocah? Anjir, itu amater ininya, amaterasunya Sensei Itachi, anjay. Sensei gue ini kayaknya lebih keren ya sekarang. Oke, cakep. Set satu beres. Dapat duit. Oke, siapkan dotonmu. Doton gue udah siap nih, guys. Kalau doton gitu ya segalnya. Siapa lagi? Sensei Rock Lee. Oh, disuruh ke gue ya, gue. Isi cakra dulu. Sensei Itachi nanti ajarin saya ya, itu ya. Amaterasu. Pengen belajar saya Amaterasu. Soalnya Sensei Sasuke baru bisa ngajarin nanti. Masih lama. Amaterasu Sensei Sasuke tuh beda sama Sensei Itachi. Wih, ada darah, guys. Aku harus kesana. Wih, tinggi banget.
Sate. Mau sekali. Anjay, mainnya di sini, Dok. Wah, bunsinnya banyak banget, guys. Doton, jangan. Buset, kaget gua. Ayo, Sensei Itachi. Bantai dia. Waduh, anjir. Oh, tuh, dia di situ, guys. Doton. Gila, damage-nya sakit banget, anjay. Hilang, kembali lagi dia. Aduh, di ini apa namanya tadi? Pakai saringannya ya. Kena lu, pas banget di sebelah gua aja. Apa sih ini? Dia pakai saringan dia, guys. Kayaknya kalau kita belajar ke Kakashi kita bisa pakai saringan juga deh. Para saringan Obito lagi tuh Kamui. Udah dia nyemplung. Oh itu di belakang. My god. Lut. Anjir. Sensei Itachi, help me. Sensei Rock Lee. Oh my god, hampir mati gue, untung aja. Ini gak guna sih jutsu yang ini, guys. Ya. Gue harus ganti mode deh ke Kakashi udah KO. Oke. Stage berikutnya. Jadi tuh yang dibantai di sini Rock Lee semua yang ngebantai ini ya. Kuat juga tuh Rock Lee. Ada pot. Terus gol di mana? Dari gue sisa dikit aja. Itu darah. Oke. Oke, sekarang mereka serius katanya. Gua lawan Naruto deh sekarang. Tadi kan gua lawan Kakashi. Aduh, ini bunsin semua lagi anjir. Bunsin bacot. Oh my god, depan gua dong. Dotok. Oh my god, di rasengan gua. Wah, anjir. Ya di right kiri, di rasengan. Di lepar kunai. Anjay, sakit bos, anjay, gede banget anjir, langsung dirasakan begitu. Kita ganti avatar, guys. Waktu yang mengikuti jejak Itachi Uchiha. Hah? Chidori! Jebur, goblok. What the fuck anjir, cemplung. Katon. Wah, kaki udah jutsu. Oh, anjir, ngebeli kemana dia? Chidori. Nice. Wah, anjir, rasanya. Katon, itu dulu. Gua kaki. Oke, okay. Kakashi KO, guys. Bisa sih. Anjay! Itu apa, bangkai? Wanjir, rasanya apa itu, guys? Gede banget. Oke, tinggal Naruto-nya nih. Chidori! Fire style! Gakage no jutsu! Mampus kamu. Oke, Mas Rock Lee. Masih ada? Oh, final, guys. Oh, ini hutan bunuh diri yang itu. Hutan bunuh diri ini mah. Ini apa ya, guys? Oh, ini buat ultimate. Okay.
Naruto bakal memanggil sesuatu yang spesial katanya. Waduh, Uchiha ini mah akan jauh sama Kichi kalau enggak. Kan bener. Wah, buntai ini anjay. Aduh, kemarin lawan anaknya, sekarang lawan bapaknya anjay. Katon, gokak Yudo Jutsu. Chidori. Waduh anjay. Sumpah sakit banget. Dia ngelempar minyak sama ultimate gua tuh. Firestyle. Juga jutsu. Chidori. Anjay. Oh, kita range jadi harusnya main jauh aja guys. Pusing tuh si kodoknya. Lempar-lempar tuh sebenernya aja. Oh dia menjauh lagi guys. Butuh darah aja sekarat. Itu darah si kodok masih banyak banget teman-teman. Oh, nyampe lagi. Dia tadi bisa jurus yang ini minyak ya. Dia ngeluarin minyaknya. Si Gama Bunda itu spesialis minyak sama makan bener anjir. Gila gue jarak segini gue bos. Jauh banget anjay. Pake apa ya. Tapi udah bener sih sebenarnya itu tadi. Mana tadi? Oh itu mau muter disana guys. Mati banyak banget gua. Loncat ke atas lagi. Kena lu. Duh baru mau. Anjir pedangnya gede banget itu buset. Udah masuk tidur gua. Awas. Tahan aja kali ya kalau lagi kayak gitu ya, ketahan deh. Cepet aja dia. Loncat langsung Chidori. Kena loh. Ih, Chidori sakit loh, sumpah. Mati dong dibakar. Cakep. Beres. Oke, we did it guys. Kemarin lawan bab anaknya, sekarang lawan bapaknya aja. Jadi keren nih, pasti lagi Chidori kayak gini nih. Tapi lebih keren lagi kalau misalnya kita bisa main Rasengan di kanan, Chidori di kiri sih guys. Mana tadi, apa namanya Rasengan di Naruto, aneh banget lagi gerakannya. Dapetnya apa nih gue nih? S dong, jago bet gue. Mati 4 kali, ngebunuh 6 kali. Tapi tadi Naruto yang ngebunuh Rock Lee sih, harusnya gue ngebunuh 7 kali nih. Tuh kan. Training rank di sini tuh enggak secepat di ranked ya. Di ranked cepet banget. Fix kita wajib banget main di ranked sekali sih. Setiap record itu wajib satu ranked. Karena itu kenceng banget XP-nya. Walaupun susah ya, apalagi kalau menang tadi gue langsung dapat ini gede banget. Oke, kita dapat reward Sprint of Your Seeker yang sembilan lotus balance scroll quality scroll. Langsung kita balik lagi ke Rock Lee. Kita harus cari NPC teman-teman. Di sini tuh ntar makin lama tuh makin muncul NPC-nya. Nah nanti harus kita tanya-tanyain. Itu Rock Lee tadi kan. Nanti tuh ada lagi ntar muncul lagi. Keep your doing best now. Oke. Okay. Oh dapat master kita master Rock Lee. Dapat new VR mission lagi teman-teman. Oke. Okay. Guys, mungkin sampai sini dulu aja videonya nih ya. Kalau kalian masih pengen Naruto to Boruto Shinobi Striker ini lanjut sampai kita bisa ganti kelamin dan menjadi Boruto dewasa ya. Jangan lupa dipencet tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Ini kemarin tuh kalian amazing banget. Subscribe gua naik tinggi banget gara-gara dukungan kalian terhadap game Boruto ini. So guys, I will see you in the next video. Bye-bye.